بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan saya kali ini, saya ingin berkongsi kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah ini saya bacakan daripada sebuah buku yang baru saya beli, iaitu Kisah Perjuangan dan Pengajaran 25 Nabi dan Rasul. Buku ini adalah tulisan Muhammad Faiz bin Muhammad Shah Al-Hashimi. Semoga kisah ini akan memberi manfaat dan iktibar yang baik buat kita semua. Saya mulakan. Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama dan merupakan keturunan pertama dari sekalian manusia. Baginda diciptakan Tuhan daripada tanah, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah yang kering, dari tanah yang hitam yang busuk baunya." Surah Al-Hijr ayat 26. Firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Hijr lagi, ayat 27, yang maksudnya, "Kami telah menjadikan jin sebelum manusia daripada api yang sangat panas." Bermakna, sebelum dijadikan Nabi Adam, jin telah wujud terlebih dahulu. Para malaikat apabila diberitahu kehendak Allah untuk mencipta makhluk yang lain, mereka merasa khawatir sekiranya penciptaan tersebut membuatkan mereka alpa atau lalai dalam menjalani ibadah serta perintah Allah. Berkata mereka kepada Allah, "Wahai Tuhan kami, mengapa engkau ciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, beribadah dan mengagungkan nama engkau tanpa henti. Sedangkan makhluk lain yang bakal engkau ciptakan dan turunkan ke muka bumi itu akan saling bertengkar satu sama lain, saling berbunuhan, berebutkan kekayaan yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga berlakulah kerosakan dan kehancuran di atas bumi yang engkau ciptakan itu." Allah kemudian berfirman, menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu. Firman Allah, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan aku sendiri menyedari hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku mencipta dan meniupkan ruhnya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah." Sampai masanya Allah menciptakan Adam alaihissalam daripada segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah sempurna, maka ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah dia tegak sebagai manusia yang sempurna. Iblis bangga terhadap asal-usulnya. Inilah yang menjadikannya sombong dan takbur untuk sujud menghormati Adam sebagaimana para malaikat lain, sekalipun diperintahkan Allah. Tuhan bertanya kepada Iblis, "Apa yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Adakah engkau menganggap dirimu lebih besar dan agung?" Iblis menjawab, "Aku lebih mulia dan lebih unggul daripada dia. Engkau telah ciptakan aku dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah." Firman Allah di dalam Surah Al-Baqarah ayat 34 bermaksud, "Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, 'Sujudlah kamu kepada Adam.' Maka sujudlah ke semua mereka kecuali Iblis. Dia enggan dan sombong. Maka dia adalah golongan yang kafir." Akibat tidak mahu sujud kepada Adam sebagaimana diperintahkan Allah, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 32 hingga 35 yang bermaksud,
Allah bertanya, "Wahai Iblis, mengapa engkau tidak sujud bersama mereka yang bersujud?" Dia menjawab, "Aku tidak mau bersujud kepada manusia yang engkau jadikan dari tanah kering, dari tanah hitam yang bau busuk, yang busuk baunya." Allah berfirman, "Keluarlah engkau darinya, kerana sesungguhnya engkau terkutuk, dan laknat atasmu hingga hari pembalasan." Akibat kesombongan, bongkak dan enggan melakukan sujud, Allah menyingkir iblis dari syurga dan dikeluarkan dari barisan para malaikat. Malahan disertai kutukan dan laknat ke atasnya sehingga hari pembalasan, iaitu hari kiamat. Dan iblis itu adalah penghuni neraka. Iblis dengan bongkaknya menerima ganjaran Tuhan dan dia memohon dipanjangkan umur sehingga hari kiamat. Maka Allah membenarkan permintaannya itu. Sedangkan iblis apabila menerima jaminan Tuhan itu, tidak pula berterima kasih atau bersyukur yang sepatutnya mendapat kesempatan untuk bertaubat. Sebaliknya dia mengancam pula akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Baginya, Adamlah punca dia terusir dari syurga dan tidak lagi menjadi ketua para malaikat. Dia berjanji akan mendatangi manusia dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersama-sama dengannya ke arah jalan yang sesat, melakukan maksiat dan perkara dilarang, menggoda mereka agar lalai daripada perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Pergilah engkau bersama-sama pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan terdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hati atau memiliki akidah yang mantap yang tidak akan goyah dengan rayuanmu. Walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah." Sejak itu, iblis tidak lagi tinggal di syurga. Maka keluarlah iblis dari syurga. Kemudian iblis daya upaya menggoda Adam supaya ia turut tertipu dan terusir dari syurga. Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakan Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk melahirkan zuriat keturunan. Menurut cerita para ulama, Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang bahagian kiri sewaktu ia sedang tidur. Apabila tersedar dari tidurnya, dia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Dia ditanya oleh malaikat, "Wahai Adam, apa dan siapa makhluk yang berada di sampingmu itu?" "Seorang perempuan," jawab Adam sesuai dengan fitrah yang diilhamkan oleh Allah kepadanya. "Siapa namanya?" tanya malaikat lagi. "Hawa," jawab Adam. "Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?" tanya lagi para malaikat. Adam menjawab, "Untuk mendampingiku, memberi kebahagiaan bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah." Allah berpesan kepada Adam, "Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga. Rasakanlah kenikmatan yang melimpah-limpah di dalamnya. Nikmatilah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nafsumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasakan lapar, dahaga ataupun lelah selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi, aku ingatkan, janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan digolongkan sebagai orang-orang yang zalim. Ketahuilah bahawa iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu. Ia akan berusaha sedaya upaya memujuk kamu dan mengheret kamu keluar dari syurga sehingga tercabutlah kebahagiaan yang sedang kamu nikmati ini." Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud di dalam surah Al-Baqarah ayat 35, "Wahai Adam,
Diamilah engkau bersama-sama istrimu di dalam syurga, dan makanlah dengan bebas segala-gala yang engkau gemari. Tetapi janganlah engkau dekati pohon kayu ini. Jika engkau dekati, nescaya kamu akan menjadi orang yang teraniaya. Iblis selalu menggoda Adam dan Hawa sehingga keduanya terpedaya dengan iblis. Mereka memakan pohon kayu yang dilarang oleh Allah. Kemudian kedua-duanya dikeluarkan dari syurga. Maka bumi inilah dijadikan tempat kediamannya dan anak cucunya sehinggalah kepada kita semua. Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh Allah dari syurga akibat keengganannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati serta perasaan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab ia dikutuk dan dilaknat selama-lamanya, tersingkir dari singgah sana kebesarannya. Iblis mula menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang hidup berdua di syurga dengan penuh tenteram, damai dan bahagia. Syaitan menyatakan kepada mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan kekekalan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh iblis untuk mendapat kepercayaan Adam dan Hawa bahawa ia betul-betul jujur dalam menasihati dan memberi petunjuk kepada mereka. Ia membisikkan kepada mereka bahawa buah larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah kerana dengan memakan itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Iblis berulang kali memujuk sambil sekali-sekali menunjukkan harum baunya pohon yang dilarang. Indah bentuk buahnya dan lazat rasanya sehingga akhirnya Adam dan Hawa termakan pujukan yang halus itu. Adam dan Hawa telah melakukan larangan Tuhan. Allah mencela mereka itu dan berfirman, "Tidakkah aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan makan akan buahnya? Dan tidakkah aku telah mengingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata?" Setelah Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu, mereka menyedari bahawa mereka telah melanggar perintah Allah dan melakukan suatu kesalahan, iaitu dosa yang besar. Seraya menyesal, berkatalah mereka, "Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu kerana termakan pujukan iblis. Ampunilah kami kerana nescaya kami akan tergolong dalam golongan orang yang rugi apabila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami." Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf ayat 20 hingga 21 yang bermaksud iblis memperdayakan kedua-duanya supaya terbuka bagi mereka perasaan malu yang tersembunyi, dan iblis berkata, "Tidaklah Tuhan melarang engkau makan buah kayu itu melainkan supaya engkau jangan menjadi malaikat atau tetap tinggal di dalam syurga." Ia, yakni iblis, bersumpah kepada keduanya, "Sesungguhnya aku ini seorang yang memberi nasihat kepada engkau berdua." Kemudian kedua-duanya terasa bersalah dan menangis sambil memohon keampunan kepada Allah. Berkatalah keduanya, "Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami, dan jika Tuhan tidak mengampuni dan tidak memberi rahmat kepada kami, nescaya kami tergolong sebagai orang-orang yang rugi." Surah Al-A'raf ayat 23. Allah telah menerima taubat Adam dan Hawa serta mengampuni perbuatan yang telah mereka lakukan. Ianya telah melegakan dada mereka dan menghilangkan rasa sedih akibat kelalaian terhadap perintah Tuhan tentang iblis sehingga terjerumus menjadi mangsa pujukan dan rayuannya yang manis namun beracun itu. Adam dan Hawa merasakan ketenteraman telah kembali sesudah menerima keampunan Allah dan selanjutnya bertekad untuk tidak lagi tertipu terhadap angkara iblis. Perbuatan yang telah menimbulkan perasaan murka dan teguran Tuhan itu menjadi pengajaran bagi mereka berdua untuk
lebih berhati-hati menghadapi tipu daya dan pujukan iblis yang terlaknat itu. Harapan akan tinggal terus di syurga yang telah pudar kerana perbuatan melanggar perintah Allah. Hidup kembali di dalam hati serta fikiran Adam dan Hawa yang merasa kenikmatan dan kebahagiaan hidup mereka di dalam syurga tidak akan terganggu oleh sesuatu. Keredaan Allah serta rahmatnya akan tetap melimpah ke atas mereka untuk selama-lamanya. Akan tetapi, Allah telah menentukan dalam takdirnya apa yang tidak terlintas dalam hati dan tidak terfikirkan oleh mereka. Allah SWT telah menentukan dalam takdirnya bahawa planet bumi yang penuh dengan tanda kebesaran dan keagungan Tuhan, penuh dengan kekayaan untuk dikelolanya, akan diberikan kepada manusia keturunan Adam. Adam dan Hawa diperintahkan turun ke bumi sebagai bibit pertama dari hamba-hambanya yang bernama manusia itu. Allah berfirman kepada mereka, "Turunlah kamu ke bumi. Sebahagian daripada kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Kamu dapat tinggal tetap dan hidup di dunia sehingga waktu yang telah ditentukan." Turunlah Adam dan Hawa ke bumi menghadapi cara hidup baru yang jauh berlainan dengan kehidupan di syurga yang pernah dialami dan yang tidak akan berulang kembali. Mereka harus menempuh hidup di dunia yang fana ini dengan suka dan dukanya, dan akan menurunkan umat manusia yang beraneka ragam sifat dan tabiatnya, berbeza-beza warna kulitnya dan kecerdasan otaknya. Umat manusia yang akan berkelompok-kelompok menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, di mana yang satu menjadi musuh bagi yang lain, saling bunuh-membunuh, aniaya-menganiaya dan tindas-menindas. Sehingga dari waktu ke waktu, Allah mengutus nabi-nabinya dan rasul-rasulnya memimpin hamba-hambanya ke jalan yang lurus, penuh damai, kasih sayang sesama manusia, jalan yang menuju kepada keredaannya dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36 yang bermaksud, "Maka syaitan itu telah gelincirkan mereka berdua daripada tahta itu sehingga menyebabkan mereka berdua terkeluar pada keadaan baik yang mereka sudah ada padanya, dan kami berkata, 'Pergilah kamu dari sini, antara kamu dengan lainnya bermusuh-musuhan, dan kamu boleh tinggal di atas bumi dengan bersukaria sehingga ajalmu.'" Adam dan Hawa yang dahulunya tinggal bersenang-senang di syurga terpaksa berusaha mencari keperluan hidup sehari-harian. Mereka harus berikhtiar mencari rezeki dengan bercucuk tanam dan sebagainya. Sebagai menyempurnakan kehidupan Adam dan Hawa, Allah telah memberikan petunjuk dan jalan bagi mereka. Meskipun Adam dan Hawa telah melanggar larangan Allah SWT, tetapi Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang mengampuni mereka berdua kerana telah bertaubat kepadanya. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, "Sesudah itu Adam terima beberapa perkataan dari Tuhannya, lalu diampunkan dia kerana sesungguhnya Allah itu ialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Surah Al-Baqarah ayat 37. Ketika Allah mencipta Nabi Adam, Dia memberitahu kepada para malaikat sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. "Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, 'Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah engkau mahu menjadikan makhluk yang akan berbuat bencana padanya dan akan mengadakan pertumpahan darah, padahal kami berbakti dengan memujimu dan memuliakanmu?' Allah berkata, 'Sesungguhnya aku amat mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Segala sesuatu
sudah menjadi rencana Allah. Demikian pula tentang penyingkiran Nabi Adam dari syurga. Ianya telah ditentukan oleh Allah untuk dijadikan khalifah di bumi ini. Seorang yang akan menjadi khalifah atau pemimpin seharusnya mempunyai ilmu yang banyak. Kepada Adam, Allah memberikan beberapa pengajaran dan petunjuk sehingga ia terjadi sebagai seorang yang pandai. Namun demikian, ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam sudah tentu terbatas sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 85 yang bermaksud, "Tidaklah aku berikan ilmu kepada kamu manusia kecuali sangat sedikit sekali." Setelah Adam mengenali segala kebendaan yang ada di sekitarnya, maka Allah mengumpulkan malaikat dan bertanya kepada mereka tentang nama-nama benda-benda itu. Tetapi malaikat-malaikat itu tidak mengetahuinya. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 31 hingga 32 yang bermaksud, "Dan dia telah mengajarkan kepada Adam keterangan-keterangan itu semuanya. Kemudian dia tunjukkan benda-benda itu kepada malaikat seraya berkata, 'Beritahu kepadaku keterangan-keterangan bagi benda-benda ini, jika memang kamu makhluk yang benar.' Mereka menjawab, 'Maha suci engkau, kami tidak mempunyai pengetahuan melainkan apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.' Barang siapa mengikuti agama akan mendapat syurga, dan barang siapa yang mengingkarinya akan mendapat neraka. Adam dan Hawa hidup sebagai suami isteri dan juga manusia pertama serta nenek moyang kita. Setiap kali melahirkan dua orang zuriat, seorang lelaki dan seorang perempuan. Kecuali ketika melahirkan yang terakhir, hanya seorang anak lelaki yang kemudiannya bergelar Nabi Syis. Anak lelaki diperisterikan dengan anak perempuan yang lahirnya tidak bersamaan dengan dia. Begitulah ketentuan Allah pada masa itu. Dari perkahwinan-perkahwinan inilah lahir anak cucu Adam yang tersebar hingga sekarang. Iblis yang telah berhasil menggoda Nabi Adam, nenek moyang manusia, sentiasa berikhtiar menggoda kita sehingga ke hari ini. Sebab itu, kita seharusnya berhati-hati dan berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Islam agar kita selamat dari godaan-godaan iblis, syaitan yang terkutuk. Nabi Adam diturunkan di tanah Hindustan dan Ibu Hawa di Jeddah. Kedua-dua mereka bertemu semula di Muzdalifah. Sesudah menjangkau usia tua, ia meninggal di tanah Hindustan dan dikuburkan di sana. Setelah satu tahun berlalu, Ibu Hawa wafat di Jeddah dan dikuburkan di sana. Menurut hadis-hadis yang sahih, Nabi Adam dijadikan pada hari Jumaat dan diwafatkan pada hari Jumaat sebagaimana hari diturunkannya ke bumi. Terdapat juga riwayat yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam wafat ketika berusia 1000 tahun, dan sesudah setahun selepas itu meninggal pula Siti Hawa. Sebagian riwayat yang lain pula mengatakan bahawa Nabi Adam dikuburkan di tanah Hindustan, dan sebagian riwayat yang lain mengatakan bahawa Nabi Adam dikuburkan di negeri Mekah atau Jeddah berhampiran dengan Siti Hawa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut bahawa sesungguhnya Allah menjadikan Adam alaihissalam pada hari Jumaat, diturunkan ke bumi pada hari Jumaat. Beliau bertaubat kepada Allah dan dosanya memakan buah khuldi itu pada hari Jumaat dan wafat pada hari Jumaat. Sebahagian riwayat mengatakan bahawa beliau wafat pada 10 hari bulan Muharram. Demikianlah cerita Nabi Adam AS. Pemberian nikmat Allah SWT yang berupa syahwat, baik bagi lelaki yang berkeinginan terhadap perempuan atau sebaliknya perempuan berkeinginan terhadap lelaki, timbullah rasa kasih sayang di antara kedua-dua jenis, menyebabkan tersebar luas keturunan Adam dan Hawa di alam dunia ini.
Nabi Adam alaihissalam dan ibu Hawa mempunyai anak kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang berkembar dua, iaitu lelaki dan perempuan. Dan menurut syariat, yakni hukum agama Nabi Adam, tidak boleh menjodohkan setiap saudara yang lahir secara bersama dalam satu keturunan. Oleh yang demikian, Kabil dijodohkan dengan kembar Habil, sedangkan Habil dijodohkan dengan kembar Kabil. Kabil sebaliknya tidak mahu menerima peraturan tersebut, tetapi mahu adiknya dikahwinkan dengan saudari kembarnya sendiri, kerana kembar Kabil lebih cantik berbanding kembar Habil. Nabi Adam memberi nasihat kepada kedua-dua anak, iaitu Kabil dan Habil, agar mereka bersama-sama berkorban demi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang diterima korbannya, dia akan dijodohkan bersama kembar Kabil. Sesungguhnya Kabil melaksanakan korban dengan cara yang tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hanya semata-mata mengikut hawa nafsunya, yakni nafsu berahi. Sebaliknya Habil dengan hati yang benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan perintah Allah, tuntutan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Habil selalu taat dalam melaksanakannya. Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban Habil dan ia berhak mengahwini kembar Kabil, iaitu Iklima, seorang wanita yang cantik jelita. Manakala Kabil berhak mengahwini kembar Habil yang bernama Labuda, seorang wanita yang tidak secantik Iklima. Akibat tidak dapat memenuhi kehendak nafsu, Kabil merasa iri hati, yakni hasad, dan bertindak ingin membunuh saudaranya Habil. Habil menjawab dengan cara yang sopan, sesungguhnya korban yang diterima oleh Allah adalah korban orang yang benar-benar takut kepadanya. Sekiranya saudara mengangkat tangan untuk membunuh saya, maka saya sekali-kali tidak akan mempunyai rasa iri hati untuk membunuhmu, kerana saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah menjadi kebiasaan dari syaitan yang merupakan musuh Nabi Adam beserta seluruh cucunya, sekiranya terdapat permusuhan sesama saudara, maka syaitan ikut serta mengadu domba di antara kedua-duanya. Ini mengakibatkan terjadinya keinginan yang sangat memuncak dalam nafsunya, Kabil, untuk membunuh saudaranya Habil. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, ia terasa menyesal. Tetapi pepatah telah mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Akhirnya hati Kabil merana tanpa putus, sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, maka hawa nafsu Kabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya. Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang kerugian. Surah Al-Maidah ayat 30. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Kabil kebingungan memikirkan cara bagaimana untuk menyelenggara mayat saudaranya itu. Ketika ia dalam kebingungan, Allah memperlihatkan dua ekor burung gagak berkelahi dan seekor di antaranya mati terbunuh. Kemudian gagak yang masih hidup menggali tanah. Bangkai tersebut dikuburkan ke dalam tanah dan ditimbuh semula. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Kemudian Allah mengirim seekor burung gagak menggali-gali di bumi dengan paruhnya dan kakinya untuk memperlihatkan kepadanya, yakni Kabil, bagaimana sepatutnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Kabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Kerana itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Surah Al-Maidah ayat 31. Demikianlah riwayat Kabil yang menguburkan mayat saudaranya Habil. Habil merupakan manusia pertama yang mati dibunuh di muka bumi ini. Setiap manusia yang dibunuh tanpa dosa, maka baginya adalah ganjaran pahala. Habil turut mendapat pahala.
Sebaliknya Kabil merupakan orang pertama yang melakukan kejahatan pembunuhan. Setiap pembunuhan yang dilakukan oleh manusia yang derhaka akan mendapat dosa, yakni seksa. Begitulah balasan kepada Kabil. Ia menerima balasan dosa dari Allah SWT. Allah tetap membalas setiap tingkah laku manusia, baik perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik. Balasan Allah sesuai dengan amal perbuatan mereka. Sekianlah secara ringkas kisah Nabi Adam dan anak-anaknya. Semoga kita mendapat iktibar dan pengajaran daripada kisah ini. InsyaAllah akan datang kita akan teruskan dengan kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga sahabat-sahabat sentiasa di dalam keadaan sehat dan ceria selalu. Pastikan subscribe channel saya ini, share, like dan komen. Semoga channel ini akan terus berkembang, insya Allah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.